Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 6 sampai dengan 10, asesmen 3 ya, bab turunan fungsi ya untuk matematika lanjut kelas 12 semester 1. Yang punya bukunya merapat ya, Dek ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan share video Kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah dengan 8x min 1. Nilai maksimum fungsi f untuk interval ini, ditanya nilai maksimum ya. Untuk mencari nilai maksimum, langkah pertama saya akan coba mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya, yaitu f aksen x sama dengan 0. F aksennya berapa? 3 kalikan min 2 itu min 6, min 6x kuadrat. 2 kalikan min 6 itu adalah min 12, min 12x plus 18 sama dengan 0. Lalu biar disederhanakan, semua saya bagi dengan min 6 ya. Min 6 dibagi min 6 adalah x kuadrat, min 12 bagi min 6 itu adalah plus 2x, 18 dibagi min 6 itu adalah min 3 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan ya. Maka nanti x di sini adalah x, 3 itu adalah 3 kalikan 1, biar di jumlah ketemunya 2, maka plus 3 dikurangi 1, x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1 gitu ya. Oke, maka nanti x yang memenuhi min 3 itu masih bisa ya, dan 1 juga bisa ya, masih bisa ke dalam ini ya, intervalnya ya. Maka kita substitusikan ke dalam fungsi fx, min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 18x min 1. Ya, kita masukkan ya pada saat x-nya itu adalah min 4. Min 2, ini min 2 ya. Min 4 dipangkatin 3 itu adalah min 64 dikurangi 6. Min 4 dikuadratin adalah 16 ditambah 18 dikalikan min 4 dikurangi 1. Oke. 64 kalikan 2 itu adalah 128. 16 dikalikan dengan 6 itu adalah negatif 96. 18 kita kalikan dengan 4 itu adalah negatif 72 min 1. Ya, 128 dikurangi dengan 96 dikurangi 72 dikurangi 1. Jawabannya adalah negatif 41. Ini kecil ya. Nah, sekarang saya akan substitusikan pada saat x-nya min 3. Saya masukkannya min 3 ya, Dek ya. Maka nanti min 2, min 3 pangkat 3 itu adalah min 27. Nah, terus min 6 dikalikan 9 itu adalah min 54. 18 dikalikan min 3 itu adalah negatif 54 dikurangi 1. Ya, negatif 27 dikalikan negatif 2 itu adalah positif 54 dikurangi 54. Negatif 54 kurangi 1 adalah negatif 55. Ya, jawabannya negatif 55 ya. Ini juga kecil juga. Lalu saya akan coba ya pada saat x-nya 1. Maka nanti kita substitusikan x-nya itu 1 ya. Ini x-nya kita substitusikan 1. Maka kan jadinya negatif 2 dikurangi 6 ditambah 18 dikurangi 1. Ya, negatif 2 tambah negatif 6 itu negatif 8, negatif 9 ditambah 18 itu adalah 9. Ya, selanjutnya kita substitusikan pada saat x-nya adalah 2. Oke ya, kita masukkan x-nya 2 ya. 2 pangkat 3 itu 8, 8 kalikan min 2 itu adalah min 16. 2 kuadrat itu 4, 4 kalikan min 6 itu adalah min 24. 18 dikalikan 2 itu adalah 36 kurangi 1. Ya, negatif 16 dikurangi 24 ditambah 36 kurangi 1, hasilnya adalah negatif 5. Ya, maka nanti jawaban yang tepat itu adalah 9 ya, nilai maksimumnya. Oke, kita bisa lanjut ya, Dek. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 7. Diketahui ada fx sama dengan 1 plus sin 3x dikali dengan cos 3x.
Nah, untuk sin 3x dikali dengan cos 3x, saya akan rubah terlebih dahulu ya, Dek. Nah, Adik mungkin ingat ya, jika kita punya 2 sin A dikali dengan cos A, maka ini adalah sin 2A. Ya. Nah, atau nanti sin A dikalikan dengan cos A, maka nanti setengah sin 2A. Nah, kita bisa menggunakan konsep ini deh. Diberarti kan A-nya itu adalah 3X. Maka sin A dikali dengan cos A itu rumusnya adalah setengah sin 2A. Maka setengah sin 2A-nya itu adalah 3X. Maka nanti setengah sin 6X. Ya, maka soal untuk Fx ini boleh saya rubah menjadi 1 plus setengah sin 6X. Sampai sini paham ya, Dek ya? Selanjutnya, jika Adik ketemu dengan soal sin AX plus minus B, atau kita misalkan punya cos AX plus minus B, maka nanti nilai minimum maksimumnya adalah plus minus 1. Ini juga nilainya plus minus 1. Ya, jadi kalau misalkan ingin mencari maksimum bisa diisi diganti dengan 1. Minimumnya ini nilainya adalah 1 kesatuan min 1. Cos AX plus B itu maksimumnya plus 1, minimumnya min 1. Maka kalau mencari nilai maksimumnya, ya wis, berarti 1 ditambah setengah. Nah, sin 6X ini, karena mencari nilai maksimum, maka saya kali dengan 1. Ya, nilai maksimumnya adalah 1. Maka 1 tambah setengah, jawabannya 1 setengah, jawabannya C. Ya, kita masuk ke soal nomor 8. Sebuah kapur barus berbentuk bola, ya, diketahui ada bola, ternyata diameternya adalah 4 cm. Oke. Kapur barus tersebut menyublim sehingga volume berkurang sebanyak 0,3 pi cm kubik per hari. Ini berarti volume debit berkurang tiap waktu ya, maka artinya dv per dt. dv per dt-nya adalah 0,3 pi cm kubik per hari. Gitu ya, Dek. Selanjutnya, laju pengurangan panjang jari-jari kapur barus pada saat jari-jari kapurnya adalah 0,5 cm. Nah, ini berarti yang ditanya itu adalah perubahan jari-jari ya, karena tiap waktu. Nah, ditanya ini deh. Oke. Nah, kita akan mencari volume terlebih dahulu ya. Volume bola itu rumusnya apa? 4/3 pi r pangkat 3. Nah, saya akan mencari terlebih dahulu dv per dr, turunan volume terhadap jari-jari ya. Maka nanti 3 kalikan 4/3 itu kan 4 ya, 4 pi r kuadrat. Nah, kita sudah peroleh dv per dt dan kita sudah peroleh dv per dr. Maka nanti mencari dv per dt ini adalah turunan berantai ya. Maka nanti rumusnya adalah dv per dr dikali dr per dt. Nah, ini kan boleh coret-coret gitu kan, dv per dt, dv per dt ya. Dv per dt nya itu adalah 0,3 pi sama dengan dv per dr nya sudah ada ini, 4 pi r kuadrat dikali dengan dr per dt. Oke, maka nanti dr per dt sama dengan pi nya kita coret ya, 0,3 per 4 r kuadrat. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya dr per dt pada saat r nya itu 0,5. Maka tinggal kita substitusikan 0,3 dibagi dengan 4 dikali 0,5 kuadrat. Setengah dikuadratin itu 1/4 ya. Nah, kayak gini. Maka 4 dikalikan 1/4 itu 1, maka jawabannya 0,3 cm per hari. Gitu ya, jawabannya adalah poin C. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 9. Sebuah industri sepatu skala kecil memproduksi X pasang sepatu. Nah, berarti X itu adalah jumlah pasang sepatu.
jumlah pasang sepatu yang diproduksi, gitu ya, Dek ya. Selanjutnya, oh setiap jam, biaya produksi setiap pasang sepatu, ya ini berarti biaya tiap pasang sepatu itu adalah 2x min 40 ditambah 500 per x. Nah, pertanyaannya apa, Dek? Oh, ini ribu rupiah. Pertanyaannya, biaya produksi total minimum per jam. Oke ya, saya akan mencari biaya total. Maka nanti biaya total itu rumusnya, ini kan biaya per pasang ya, padahal ada X pasang. Tinggal kita kalikan dulu ya, 2X min 40 ditambah dengan 500 per X, saya kali dengan X pasang. Oke, maka nanti 2X kuadrat min 40X plus 500. Inilah biaya total. Kalau mencari biaya minimum, biaya total misalkan saya anggap sebagai FX lah ya, Dek. Maka FX sama dengan ini. Kalau mencari biaya minimum atau maksimum, maka artinya nanti kita mencari titik stasioner, f aksenya sama dengan 0. 2x kuadrat kita turunkan jadi 4x, min 40x diturunkan menjadi min 40 sama dengan 0. 500 tidak bisa diturunkan, maka nanti 4x sama dengan 40, maka nanti x-nya adalah 10. Berarti agar biayanya minimum harus memproduksi 10 pasang sepatu. Nah, berarti biaya totalnya berapa? Kita akan mencari biaya total pada saat minimum, berarti X-nya adalah 10 ya. Saya masukkan ke sini deh. Maka nanti yang ditanya adalah F10. Kita masukkan ya ke fungsinya, 2 dikalikan 10 kuadrat dikurangi dengan 40 dikalikan 10 ditambah dengan 500 ya. 10 kuadrat itu 100 kalikan 2 itu adalah 200, min 40 kalikan 100 itu adalah min 400 ditambah dengan 500 ya. Berarti kan min 200 tambah 500 itu adalah 300. Ingat ya, ini dalam bentuk ribu rupiah, berarti 300 ribu rupiah. Jawaban yang tepat itu mana? Yang tepat adalah poin A. Next ya, kita masuk ke soal 10, soal terakhir. Sebuah industri kerajinan dapat membuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Biaya produksi yang diperlukan untuk membuat X unit kerajinan sebesar, ya ini biaya saya anggap sebagai B ya. Biaya itu adalah B, yaitu X pangkat 3 ditambah 21X kuadrat dikurangi 480X ditambah 2000. Ini 2000 ya, ini ribu rupiah. Nah, ini adalah biayanya, saya anggap sebagai PX. Selanjutnya, harga jual itu adalah HC lah ya, harga jual. Maka nanti 3X pangkat 3 dikurangi 60X kuadrat ditambah dengan 600X ditambah 3000. Ini adalah harga jual ya, atau pemasukannya. Ini ribu rupiah. Selanjutnya, industri tersebut memperoleh keuntungan maksimum per minggu jika membuat kerajinan sebanyak berapa. Nah, saya akan mencari untung ya. Di sini ya, Dek, rumusnya untung itu adalah harga jual kurangi biaya ya. Maka nanti 3x pangkat 3 dikurangi 60x kuadrat ditambah dengan 600x ditambah dengan 3000. Saya kurangi dengan X pangkat 3, saya kurangi dengan 21X kuadrat, min sama min jadi plus ya, 480X dikurangi dengan 2000. Oke, kita akan hitung. 3X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 itu adalah 2X pangkat 3, min 60 sama min 21 itu adalah min 81X kuadrat,
600 ditambah 480 itu adalah 1080 ya dek. 3000 kurangi 2000 itu adalah 1000. Inilah untungnya. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka nanti U aksen X sama dengan 0 ya. Ini UX ya. Oke ya, ini untuk mencari nilai maksimum minimum, kita akan mencari titik stasionernya dulu. Ya, 2x pangkat 3 itu adalah 6x kuadrat min 162x plus 1080, nilainya sama dengan 0. Masing-masing bisa saya bagi 6 ya, maka x kuadrat dikurangi 27 ya dek, 27x ditambah dengan 180 sama dengan 0. Kita akan faktorkan ya, di sini ada x, di sini ada x. 180 itu adalah 12 kalikan 15. Biar ketemu min 27, maka artinya min 12 ditambah min 15. Maka nanti x-nya sama dengan 12 atau x-nya sama dengan 15. Oke, untuk mencari nilai maksimum minimum, kita juga bisa menggunakan turunan kedua ya. F aksen x, jika nanti nilainya lebih besar dari 0, itu justru x-nya itu pembuat minimum. Tapi jika kita masukkan ke dalam f aksen x, kok hasilnya kurang dari 0, maka x tersebut adalah pembuat maksimum. Kita akan coba ya di sini, untuk u aksen, ini x-nya ya, yang udah kita peroleh ya di titik stasioner. Selanjutnya saya akan mencari turunan kedua ya. Maka nanti u aksen 2x-nya ini deh, 6x kuadrat diturunkan adalah 12x. Mengurangi perhitungan ya, min 162x jika saya turunkan jadi negatif 162. Ya, kita akan substitusikan pada saat x-nya itu 12 ya. 12 kalikan 12 itu 144 dikurangi 162. Maka negatif berapa, Dek? 2 kurangi 4, 12 kurangi 4 itu 8 ya. 15 kurangi 4 itu 1, negatif 18. Nah, maka artinya ini U aksen 2-nya itu kurang dari 0 ya. Ya udah, maka menghasilkan maksimum. Jadi pada saat maksimum, x yang terpakai adalah 12. Gitu deh. Nah, misalkan saya akan substitusikan nih, u aksen 2-nya adalah 15. Ya, 12 dikalikan 15 berapa? 180 ya. 180 saya kurangi 162 itu adalah positif 18. Oh, ternyata pada saat x-nya 15 hasilnya lebih besar dari 0. Artinya pada saat x 15 ini adalah pembuat nilainya minimum. Ya, maka jawabannya adalah poin D ya. Agar maksimum, maka kita memproduksi 12 unit. Oke, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa untuk esai, adik bisa cek ya di YouTube Les Marking. Jika belum saya upload, silakan belajar terlebih dahulu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.